Hari yang lalu toh tentang soal TKL Korea. Nah, sekarang kejadian toh mirip toh. Oh, oke. Okay. Tapi kan saya bilang kalau bukan korbannya yang ngomong kan saya nggak mau speak up, Ben. Saya nggak mau nge-review orang. Kamu cuma maksud gue kan kalau pakai info-info maksudku loh, bahkan nenek korbannya berarti ki maksudnya ki lagi panas-panas dia mencari masa terus dilalai TikTok dia aneh TikTok dia nggak mabuk bau-bau nih langsung muncul lewat berinjil dilalai lantai itu sing mas TK sing aman berdus kayak oke banget cai terus karo mbak Wiwi dengan butuh dengan profesionalnya menjelaskan bahwa aku tuh kerja di Cisnaker, aku tuh bisa menyalurkan bahwa itu banyak job sekarang di Korea itu nggak usah pakai biaya, kamu cukup ngasih surat jaminan, jaminannya seperti sertifikat rumah atau mobil gitu yang setara itu kamu bisa terbang. Tingkono cowok cewek cukup ada ditambah tambah opo lo Korea aneh lho Pak. Dia Dengerin ngaku orang di Saker, suaminya orang BP2MI. Bos, sangar meneh. lainnya karo Mbak Win aku ini bojone BP2M kalau kalau kemarin. Nah, kamu ya kalau ibu aja aku kalau jadinya aku lari-lari sih pakai tak aspek kui sekarang tuh kamu kan mancing kan tahu kan anak mandiri ada sing berbau-bau aneh kan tak emang mantap ya bisa input kontanya di pasarnya itu terus tak aspek pasien sampean kui dong. Oke, pakai bahasa Indonesia, Wen. Deril teko bontang, nggak paham kamu ngomong apa. Iya, dia translate bahasa saya kalau nggak muncul di sini. Oke, jadi intinya adalah dia dia sekarang ngendos kemana-mana ya, cari popularitas orang-orang gitu ya, numpang ngendos-ngendos. Iya, numpang lah, iya numpang lah. Kemarin kan pas neng mas TKL itu kan, saya nonton kan lo kayak kan mbak-mbak Hongkong kan, iya minat tau hari gini nung Korea pecus muda, siapa sih nggak minat ya? Aku Baunya belum datang, ini Ren. minatnya Baunya belum telepon. ini Baunya nggak enggak ada. ini guys, nggak ini dulu. Ini Mbak Weni, Mbak Uwe belum datang. Lah dia enggak telepon lo terus piye? Lah saya Terus sudah kamu menunggu. sampai dulu. Lah dia itu enggak telepon. Loh, kalian malah yang heboh, enggak telepon dianya. Angel anak kesanangan ini sini bianting kena ya Weni rek, like, kalau enggak pakai bahasa Indonesia. Banting aja wes kipat nih tembok wes. Halo, halo, nanti IPM mesti diangkat loh guys, maaf ya Gombal, guys. gombal mukio iki ben. Pakailah bahasa Indonesia woi katanya. Oh, ya wes. Medok wen, ngentek ini Mbak Anu wen. Oke, Oke, ya. terima kasih. Oke, jadi Mbak U komen mau telepon misio, komen pingin telepon tapi ora telepon. Hah? Yo, gak ngono Mbak U, entang. Oh ini telepon. Langsung meluncur. Halo? Ini sendiri ya, ini Iya. saya Mbak Uu. Waduh, Mbak Uu, lo sampe berani speak up nih, gak bahaya dah. Aku tunggu nih, Miss. Oh iya, jangan pakai Ini bahasa selamat. bahasa Jawa ya. Soalnya kasihan yang dari Medan dan dari Kalimantan ini. Gimana, gimana, Mbak? Sebentar, Miss, aku sih ngewel-ngewel dari kau. Lah kenapa? Kenapa? Ya, pertama kali telepon di sini. Kau membuatku melayang-layangin kepala gitu. Tak taruh di kaki. Kalau kamu terlalu menyanjung saya khawatir batuk saya ini semakin ombo, Mbak. Duh, bingung lah moles saya. Eh. Kilo Mbak Uu Soalnya udah aku telepon ngerasa itu aku loh, Rek. Kok rame arah-arah ini. Mbak Uu sudah datang gini loh. Gimana, gimana, Mbak? kan ceritanya gini wis karena aku kan dulu kan itu tetangga saya aku kenal masa kecilnya itu teman bapak saya dulu bapak saya tak ceritain nggak percaya kalau dia itu penipu Waduh. gitu. Oh, terus? Terus ini pertama kan lagi hamil 8 bulan ya kemarin terus aku sama suami gini, kamu mau kerja ke Korea gitu kan suami aku, ya nggak apa-apa itu. Terus? Terus ditanya, ya itu ke Sopi ini itu ya, jadi bisa Dulu, dulu. Ayo, terus, terus. Terus? terus udah ada data semuanya wis katanya itu suruh ke PT-nya di itu di Jakarta ya udah ke Jakarta ya udah ke Jakarta ternyata bu di Jakarta itu PT-nya auto
Rumis nggak terdaftar di Depnaker gitu. Oh iya, terus? Nah, terus suami saya tuh kabur sama temennya ke tempatnya Pak Beni. Disidang sama Pak Beni sama itu manajernya Pak Beni juga. Dua katanya disidang. Terus? Terus katanya itu emang emang udah apa ya? Udah nipu, nipu orang banyak gitu Supini. Sudah nipu orang banyak, tapi dia tidak pernah tertangkap. Iya, udah lama ya. Orang Malang mana sih kalau boleh tahu nih, biar teman-teman lebih berhati-hati lagi. Malang Mencarangan, kalau nggak salah RT 20, nggak salah. Kidul, kidulku, kalau aku kan Kali Pakem ya. Kalau Nah. saya Kali Pakem, saya lor, lor di bahasa Indonesia ya. Idul. Selatan, utara, tak keplak kamu ntar ya. Masalah. Lor itu bahasa Indonesianya apa? Utara. Aku utara, diadu selatan nih gitu. Rumah itu. Orang Jawa suruh bahasa Indonesia ngel. Dan, Terus. terus ini anu rumahnya besar di Malang, saya sering-sering bangun-bangun rumah dengan keramik-keramik. Waduh. Terus kemarin pas di rumah itu nanggap jaranan, Miss. Nanggap jaranan. Terus ada mau pesan gamelan dari Ponorogo, minta bayaran dulu temen yang mau kerja ke Korea 30, bukan buat daftar ke Korea malah buat beli gamelan ya guys. Jadi orang Malang mana, Mbak? Kalau boleh tahu, orang Malang mana? Malang Mentaraman, Malang Mantaraman. lintas selatan gitu, Mantaraman. Mentaraman, Oke, Gunung okay. Mulyo. Oke. Orangnya masih muda atau Mbak? Kok putih banget itu orangnya? BL, stuwek, mis, kuru, kaki yang nani, duit itu mau kemis. Karena makan uangnya, Sampai Mbak. keringnya ketuk. Loh, jangan kemeringet dong, Dok. Iya. Aku ini ngomong sing rileks ngono lho, tapi malah kewedan bicara sama Miss Yuni. Aku ini orang gawa pedang naga puspa, kok kamu yang kemeringetan toh? Soalnya gimana ya, Mas? Aduh. Si pertama kali ini juga. Ya oke, biru nggak nih, wong kayak ini aku. Orang berapa? Oh, cuma 29 nih. Ya Allah, gak bisa ngomong ya, pokoknya penipu lah dia itu. Is mesane sing ketipu-tipu sing dari desa aku kemarin yo anu apa dari desa Bandung Kali Pakem Bandung sana itu ketipu 55 juta, dia itu ex ex Korea malahan. Ex Korea udah 2 bulan rumahnya mau disita bank karena buat bayar supini gitu. Aduh. Gak tahu sekarang kabarnya gimana. Pokoknya semuanya tuh dituntut harus cepet bayar. Tuh. Jadi ibu. SLC yang dikasih ke suamiku itu ada SLC palsu. Gitu. Aduh. Padahal yang ngeluarin SLC itu nggak mudah loh, Mbak. Jadi SLC Ya, ya. palsu pun dia bisa buat ya. Aku curiganya tuh gini, kan Mbak ipar saya kan pernah ke Korea ya. Pakai jalur BP2MI. sing ilegal, Aduh. ilegal Oke, itu terus. bayar 90, bayar 90 juta. Terus supininya bilang gini, aku bisa kok, dia bisa masuk Korea lagi gitu. Kan Wih. kalau udah di blacklist di Korea kan mungkin, oh ini curiga ya, bu, curiga misalnya. Berarti sudah tahu ya kalau itu adalah bohong. Iya. Oke. Intinya kalau udah diproses, suruh cepet-cepet kirim duit gitu, Pak. Oke. Intinya ganti cek kalau bisa, kan. Ngilang-ngilang terus, Pak. Jadi orang Mantaraman, Dono Mulyo ya. Mantaraman itu Dono Mulyo. Iya. Dono Mulyo. Iya. Malang Dono Mulyo Mantaraman, Lintas Selatan. Mantaraman. Iya. Ibu Supini. Jadi Vini. oke. Biasanya dipanggil Ibu Vini gitu katanya. Oh, yuk Terkenalnya nama Ibu nama Vini. kerennya Vini. Ya, nama aslinya Supini. Nah. Apakah dia bekerja di Hong Kong? Kenapa dia sering datang ke Hong Kong? Gak tahu. Dulu dulu katanya pernah ke Korea dia tuh. Dulu tuh dipercaya sama sama itu loh. Kepercayaan kok malah di
disalahgunakan gitu. Loh, ya itu loh Mbak, Malah ya, kayak yang ini anehnya perlu. gini loh Mbak. Uang bisa merubah segalanya. Kenapa? Iya, Kenapa saya ngomong iya. kayak gitu? Sama tak ngomongin ya. Waktu follower saya 80 ribu, saya itu di endorse dan saya dapat uang banyak loh Mbak kalau saya mau. Waktu follower saya 80 ribu, itu saya di endorse nggak ecek-ecek loh yang endorse saya tidak pernah membukanya. Tapi setelah saya berkonsultasi dengan keluarga saya bilang apa? Bukan ini kan yang kamu cari? Bukan ini Ya, kan? ya. Dan mereka bilang apa? Kamu mendapatkan uang sebanyak ini, tapi kamu masukin orang-orangmu sendiri ke dalam jurang. Kamu membunuh saudara-saudara sebangsa dan setanah airmu hanya untuk memperkaya dirimu sendiri. Suami saya, anak saya, Meme juga memperdebatkan itu. Saya kasih tahu mereka uangnya berapa banyak ke mereka. Saya perlihatkan ke mereka. Saya akan mendapatkan seperti ini, yang penting saya di-endorse seperti ini. Jadi orang semakin dipercaya itu, gini loh dok, apa sih yang membuat orang berubah? Harta, tahta, dan jabatan. Iya, yang benar-benar. Harta, tahta, jabatan. Jangan dikira loh orang YouTuber, influencer, kalau sudah dipercaya itu nggak menipu. Artis-artis saja ada yang nipu loh. Bener nggak? Benar. Jadi saya cuman pingin bilang bahwa saat kita dipercaya, loh Mbak, saya paling gampang loh ngerekrut orang yang di Jerman itu. Saya sudah di endorse. Yang di Jepang itu saya sudah di endorse. Kenapa sampai saya sekarang saya nggak berani launching? Karena saya harus konfirmasi, bener nggak sih? Bener nggak? Loh saya kepercayaannya Iya. BP2MI kasarannya orang ngomong ya. Tapi Iya. bukan berarti saya harus menghancurkan kepercayaan itu hanya untuk mendapatkan uang kalian. Wah, hancur ya, Mbak, Iya, seumur iya. hidup saya, Mbak. Iya. Iya kan? Hancur saya. Benar ini. Tapi saya mempertahankan jalur saya. Karena tujuan saya bukan di endosan. Miss Yuni gak payu kan di endosan. Di bank-bank kon ngutang duit itu kan gak gelem, Miss Yuni. Karena memang tujuan saya bukan kalian ngutang, tapi kalian nabung. Jadi enggak. Oh, iya. Di endos golongan yang utang-utang aku mau, Mbak. Kon utang saya enggak mau. Wah ya jangan no. Berarti kan saya ngajari kalian untuk utang. Benar atau benar? Jadi tidak, saya tidak mau memang. Jadi saya promosikan silakan utang di tempat saya akan mendapatkan bonus seperti ini, seperti itu. Tidak, saya katakan tidak. Jadi nggak ada yang endorse saya itu nggak ada. Karena tak sikat kabeh untuk nih kalau sikatnya macam. Cokara galak tenis ini Alah sangat direwangi galak rano sing wedi nyatane sindikat yo nantang terus gitu loh. Hah? dahil Diparani maaf, maaf, maaf. Lala, gak model kalau bes. kalau Supini itu pindah-pindah apartemen ini mis Alah pindah apartemen, kita punya tidak. cyber, Mbak. Polisi Indonesia jos gandos, wes, enggak usah takut. Itu yang korupsi berapa triliun aja kena kok. Apalagi ya orang-orangnya kayak gitu. Ya pernah. Enggak, saya percaya sama polisi Indonesia. Jos. Tetap saya percaya dengan hukum Indonesia. Ya. Bapak sing di sing bapak sing kan beliau nih kalau mis sing di rumah itu loh kan cuma tinggal bapaknya saja so, rumahnya besar Ya enggak apa-apa, itu urusan mereka. Yang penting jangan sampai menipu orang-orang kaya. Saya enggak peduli ya. dengan apapun. Saya tapi enggak mau dia menipu orang-orang saya. Ya. Iya, terima kasih ya, Miss ya. Ya, terima kasih Mbak Wu ya. Ini kok ada yang bilang katanya saudaranya komen. Tak cek dulu ya. Siap, terima kasih. Oke. Mana rek saudaranya rek? Aku kok enggak delok. Aku dengar juga gitu, Miss. Walaupun masih saudara, aku enggak pernah komunikasi adik dan Mbak. Mbaknya masih di Hong Kong. Waduh. Tapi benar ya, Mbak? Ania Remania. Ya, karena dipercaya, Mbak. Sekali lagi, saya selalu bilang, endosan itu menjanjikan. Tapi saya tidak ingin tamak-tamak. Saya tidak ingin.